Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, ini hari saya ingin menunjukkan cara semayang pokok Dracaena Draco. So, yang di depan ni adalah pokok Dracaena Draco. So, ini hari saya nak tunjuk cara-cara untuk semayang daripada batang. Okey, contohnya yang batang ni, ni ada anak yang dia keluar daripada sini, daripada batang. So saya potong dekat sini dan saya ambil batang ni, saya semai. Dan yang batang ini juga saya potong dua, saya akan semai juga. Dan yang ujung ni, yang ni pun saya akan semai. Okay. Yang pokok Dracaena Draco ni ya, usia dia dah hampir 5 tahun. Eh, so dulu dia punya batang cuma satu aje. So sekarang ni dah banyak, dah ada 5 cabang batang. So pokok ni dia senang dijaga. Dan dia punya bentuk pun menarik. Dia punya daun menegak-menegak ke atas. So, okay, so kita tengok cara semayang yang saya akan lakukan pada pagi ini. Jom. So, ini campuran tanah yang saya gunakan. Yang ini tanah campuran sabut kelapa, tanah hitam dan juga dia punya tanah bakar. Yang ni tanah hitam. So saya campurkan antara keduanya di dalam pasu-pasu ini. So yang ni yang saya dah potong tadi, nanti saya akan semai. Yang ni juga yang saya potong daripada sini. Dan saya akan semai juga. Dan yang ini. Yang ni saya akan semai nanti di sini. So kita tengok cara semayang dia. Okey. Okay, ini kita masuk dua keratan batang. Okay, ini kita akan masukkan keratan yang ini. Ini dia punya keratan yang telah dibuat semayan. Yang ni yang dalam pasu ni. Yang ni yang tadi. Yang ini keratan batang. So kita akan tengok dia punya percambahan akan berlaku dalam masa 2-3 minggu nanti. So itu perkongsian saya pada pagi ini. Jangan lupa subscribe channel Biru Rumah Farm.
share dan like video-video yang ada. Assalamualaikum.